Okay, hari ni saya akan cerita pasal typography. Dalam typography ni ada dua perkara yang kita perlu ambil peduli, iaitu legibility dan readability. Legibility adalah reka bentuk typeface ataupun apa yang kita panggil sebagai font itu sendiri. Legibility berkepentingan untuk memudahkan pengguna untuk membaca teks ataupun typeface kita daripada jarak yang jauh. Readability adalah apa yang kita panggil sebagai properties typeface tu. So, properties dia adalah size, tracking, leading dan juga color. So, kenapa readability ni penting? Kerana untuk memudahkan pengguna membaca apa yang kita nak sampaikan ataupun kita boleh mempercepatkan proses membaca untuk mendapatkan message yang kita ingin sampaikan.